Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Manusia yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia
yang dia masuk dalam bulan Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu telah pergi darinya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hamba Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampunkan seluruh dosa hamba-hambanya yang mau bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat aneh apabila seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu ampunannya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffar, Maha Pengampun, akan mengampunkan seluruh hamba-hambanya bagaimanapun banyaknya dosa hamba tersebut, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengampunkan dosa-dosa tersebut. Dalam hadis kursi Allah berfirman, ya bani Adam, lau balaghta zunuba 'ala as-sama'i thumma istaghfarta li ghafarta lak. Wahai anak Adam, walaupun engkau datang kepadaku dengan dosa setinggi langit sekalipun, akan kuampunkan dosamu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ramadan akan segera pergi dari kita. Besok adalah hari terakhir bagi kita untuk bersama dengan Ramadan. Tentunya di antara kita masing-masing berbeda suasana hati kita dengan perpisahan yang akan datang, dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan. Bagi kita yang memahami dan memaknai Ramadan, yang mengerti tentang keutamaan dan kemuliaan Ramadan, sudah pasti perpisahan dengan Ramadan adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan menyedihkan hati. Mereka tahu betul bagaimana keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa hamba-hambanya. Maka bagi mereka-mereka yang memahami tentang hakikat Ramadan, keutamaan Ramadan, maka sudah pasti besok adalah waktu paling sepi dalam hidup. Malam-malam terakhir Ramadan adalah malam-malam yang penuh dengan banjir tangisan di keheningan malam. Dia sangat sedih berpisah dengan Ramadan, dan dia tidak tahu apakah dia akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Inilah mereka-mereka yang faham, mengerti tentang keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Mereka inilah yang berpuasa dan penuh pengharapan dan keimanan, dan mereka inilah yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka inilah yang berpuasa dengan keimanan, keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya dengan demikian Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Ilahi hak ada di antara kita yang tidak ada perbedaan baginya Ramadan dengan bulan Ramadan, sama saja baginya, sehingga tidak ada peningkatan sedikit pun kualitas dan kuantitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Ramadan itu pergi baginya tidak ada permasalahan dan kesedihan sedikit pun. Na'udzubillah. Mereka inilah yang berpuasa tidak menjaga segala ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan dalam beribadah puasa, tidak menjaga kualitas ibadahnya, mulutnya, matanya, telinganya tidak dia jaga. Yang dia jaga hanyalah tidak makan dan tidak minum, dan tidak ada yang diperolehnya dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-jau' wal 'athas. Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah.
orang tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga karena durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dalam ajaran Islam, orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di mata anak-anak mereka. Saking mulianya kedudukan seorang tua, kedudukan orang tua bagi anak-anak mereka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyandingkan perintah untuk taat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Beribadah kepada Allah dan jangan kau syirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tua. Masyarakat yang beriman, Allah dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menjadikan sebab orang tua sehingga engkau ada dari tiada. Dalam ayat ini terlihat jelas betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memposisikan kedudukan orang tua bagi anak-anak mereka dengan posisi yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meridhoi sebuah amal perbuatan kita, amal soleh kita, selama kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Rasulullah bersabda, ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Artinya, berapa banyak solat kita, tahajud kita, puasa sunat kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, semua itu tidak akan Allah lihat selama kita masih durhaka kepada orang tua kita. Maka perlu kita selain membangun mahabbah kepada Allah, kita perbaiki hubungan baik kita dengan orang tua kita. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang tua kita, paling tidak jangan susahkan orang tua kita. Masyaallah, berarti makmum Allah. Maka dari itu, apapun status orang tua kita, bagaimanapun kedudukan mereka di masyarakat, bagi kita anak-anak mereka, tetap tidak ada manusia yang paling berhak untuk kita muliakan, kita hormati di muka bumi ini setelah Rasulullah, kecuali kedua orang tua kita. Maka sungguh ironis, di zaman sekarang ini berapa banyak anak-anak yang masih memiliki orang tua, tetapi justru orang tuanya diantarkan kepada jompo untuk diurus oleh orang lain. Padahal doa orang tua lah yang tidak terhijab untuk kita anak mereka. Dan tidak ada manusia yang paling sayang, paling cinta kepada kita melebihi orang tua. Masyarakat hadir lagi. Yang ketiga, hamba-hamba Allah yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah ketika nama beliau disebutkan. Maka salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan banyaknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat-malaikatnya pun berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa keutamaan yang akan diperoleh seorang hamba yang bisa istiqomah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang pertama adalah bahwa selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan syarat diijabahnya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kullu 'ain mahjubun hatta yusalliya 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam."
setiap doa akan terhalang, akan tidak dikabulkan sehingga dibacakan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang kedua dari selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Nabi pernah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan utamanya ketiga, seorang hamba yang rutin berselawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah akan dikumpulkan nantinya di surga bersama Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Awdal nasi di yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan." Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat nanti ialah yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Salah seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintai kurna Allah ya Rasulullah. Sehari saja aku tidak bertemu denganmu ya Rasul, aku merasakan seakan-akan aku demam, aku sakit ya Rasulullah. Tetapi ketika aku sudah berjumpa denganmu ya Rasulullah, hilang seluruh pundak gulana dan sakit yang merasakan. Tapi itu ya Rasulullah, itu mimpi ya Rasulullah. Bagaimana nanti ya Rasulullah, di akhirat nanti? Aku tahu engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan aku sadar akan kedudukanku jauh dari ini ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ma'asyur hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, khatib mengajak kepada kita semua, mari kita pergunakan sisa-sisa hari di penghujung Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak istighfar kita, mohon ampun atas segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ketika kita nanti berpisah dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampunkan seluruh dosa-dosa dan kehilangan kita. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Karena laknat yang akan Allah berikan kepada kita yang durhaka kepada orang tua, tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia ini pun kita akan merasakan kehidupan yang sempit selama kita durhaka kepada orang tua kita. Yang sudah meninggal orang tuanya, jangan pernah lupa untuk menyelipkan doa untuk mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, marilah kita berupaya untuk menjadikan selawat sebagai amal rutin kita setiap hari, dan berupaya kita untuk mengamalkan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga nanti kita akan tertolong kepada hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Qala Allahu 'ala al-Qur'an al-Karim,